kita langsung masuk ke spoiler ceritanya. Yang Woody dan Dugubo sama-sama bertemu musuh lama mereka. Yang Woody menghadapi Snake Land Dulo, sementara Dugubo tertahan oleh Blowfish Dulo beracun. Setelah Blowfish Dulo terluka parah terakhir kali, dia menghabiskan waktu setahun penuh untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Sekarang dia bertemu dengan Dugubo lagi. Dia tidak membuang kata-kata dan langsung meluncurkan serangannya. Dengan cepat menelan racun yang dilepaskan Dugubo. Adapun yang menyerang Rong adalah seorang Titel Dulo, tipe terangan kelincahan, ahli dalam kecepatan dan serangan. Semangatnya adalah Black Lion Ghost Panther. Dia langsung berakselerasi berubah menjadi bentuk Avatar Roh. Hanya meninggalkan bayangan samar hitam di udara. Tiba-tiba dia sudah berada di depan Ning Rong Rong. Tetapi pada saat ini cincin roh ke-8 pagoda ubin 9 harta karun Ning Rong Rong diam-diam bercahaya. Cahaya hitam melonjak keluar. Dalam sekejap pagoda ubin 9 harta karun yang awalnya mempesona langsung berkedip dengan cahaya. Cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya. Mengembun saat tiba-tiba meluas. Hanya dalam sekejap Ghost Panther Dulo itu merasa seperti telah menabrak dinding besi. Dan dia terlempar ke belakang. Di medan perang, tubuh Ning Rong Rong benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah pagoda 9 lantai setinggi 7 meter yang berkilau dengan cahaya yang gemerlap. Melihat pemandangan ini, Ning Fengzi di Camp Master Heaven Do Empire tidak bisa menahan matanya untuk terharu. Kegembiraannya terlihat. Kemampuan roh ke-8 ini dikenal sebagai perlindungan cahaya dewa 9 harta karun. Perlindungan cahaya dewa dapat memblokir serangan apapun di bawah kemampuan roh ke-9 dan secara bersamaan juga menyerap kekuatan roh penyerang dan mengubahnya menjadi kekuatan pertahanan untuk 9 harta karun. Dengan suara keras, guru roh Black Lion Ghost Panther yang menyedihkan itu terlempar ke belakang. Kekuatan roh yang ditambahkan keserangannya benar-benar diserap oleh pagoda 9 harta karun perlindungan cahaya dewa. Tidak hanya tidak membahayakan Ning Rong Rong, dia malah terluka akibat serangannya sendiri. Medan perang sudah agak kacau. 9 orang yang dipimpin oleh Tang Sang melawan 9 Titel Dulo Spirit Hall. Orang-orang Tang Sang yang sebelumnya masih bisa membunuh musuh dalam jumlah besar tiba-tiba benar-benar ditekan. Di sisi Tang Sang, hanya dia dan Dugubo yang benar-benar memiliki kekuatan level Titel Dulo. Dugubo benar-benar terkendali, sementara Tang Sang bahkan menghadapi permaisuri kekaisaran Spirit Hall Bibi Dong. Dengan kekuatan roh di peringkat 99, Bibi Dong meskipun tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, perbedaan mutlak dalam kekuatan roh masih sangat sulit untuk diatasi oleh Tang San. Bahkan dengan dorongan Ning Rong Rong, masih ada celah besar antara dia dan Bibi Dong. Di pihak Tang San yang melakukan pertempuran terbaik adalah Master Balai Pengobatan Sekte Tang, yaitu Yang Woody. Bahkan kekuatan roh Yang Woody masih belum mencapai peringkat 90, tapi itu masih lebih baik dari 7 iblis trek lainnya. Ditambah dorongan Ning Rong Rong, dia sama sekali tidak kalah dengan Snake Land Dulo dalam hal kekuatan roh. Keduanya seimbang dan tombak pemecah jiwa Yang Woody selalu maju menyebabkan Snake Land Dulo sakit kepala yang sangat parah. Terutama beberapa serangan hebat yang membuat Silong berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sementara itu, meskipun Leguin Naga Suci porak-poranda kehilangan komandan dan wakil mereka, mereka masih menunjukkan kekuatan elit Spirit Hall. 10.000 Master Roh menyapu bagian tengah medan perang, langsung menuju pasukan kerajaan Dui Empire. Mereka memasuki jangkauan serangan kemampuan roh. Marskal Jilong menatap Grandmaster dengan cemas. Pandangan Grandmaster beralih ke sekolah 7 pagoda harta karun di tengah formasi. Ning Fengji juga melihat ke arahnya. Mata mereka bertemu dan Grandmaster mengangguk dengan tegas kepada Ning Fengji. Ning Fengji mengacungkan jempolnya. Seiring dengan itu teriakan kuat yang panjang. Pedang Dulo Cheng Xin melompat. Pedang Seven Skill tiba-tiba meledak dengan cahaya. Angin bertiup entah dari mana, pada saat yang sama 6 baris cahaya pendukung ditembakkan seperti kilat dari pagoda 7 harta karun Ning Fengzi. Secara bersamaan mengalir ke pedang Dulo Cheng Xin. Pada saat itu pedang Seven Skill dengan gambar pedang raksasa sepanjang 100 meter, lebar 30 meter, menebas di depan Master Roh Leguin Naga Suci Guru Roh.
Guru roh sekolah Gajah Lapis Baja dan sekolah Naga Suci terlempar ke udara oleh tebasan yang satu ini, langsung terlempar setinggi beberapa puluh meter. Energi pedang biru mengoyak tubuh mereka, dan meskipun tidak bisa membunuh mereka karena jangkauan serangannya terlalu besar, bulu dan sisik mereka menyembur ke segala arah, menghasilkan awan darah yang besar. Tepat pada saat ini Grandmaster melambaikan tangan kanannya. Lepaskan tentara Tang bersamaan dengan dentang nyaring yang menghancurkan telinga lebih dari 10.000 tentara Tang secara bersamaan dan untuk pertama kalinya di medan perang melepaskan jarum dari Godly Juke Crossbow. Jarum panah hitam membentuk bayangan terkonsentrasi di udara, baik yang dipasang maupun di kaki tentara Army Tang. Menggunakan panah Juke Crossbow di tangan mereka untuk melukis kematian, Xu Beng melambaikan tangannya dengan kegirangan. Tindakan pertama tentara Tang telah membuahkan hasil yang sangat mengejutkan. Meskipun terlalu jauh untuk melihat dengan jelas jumlah kerugian musuh, kabut darah yang naik menunjukkan kerusakan mereka. Terlebih lagi ini baru permulaan. Sementara itu Sword Zulu tidak berhenti setelah tebasan pertama. Membalik di udara, kekuatan rohnya tiba-tiba terpancar di bawah kakinya, dan seperti bintang yang mengejar bulan, dia menembak langsung ke pertarungan kekuatan di tengah-tengah medan perang. Seven Kill Sword mengarah ke depan, targetnya adalah Black Lion Ghost Panther dulu. Sementara itu Bibidong dan Tang San hanya bertukar pukulan. Domain Death God Tang San sepenuhnya meletus. Cahaya berwarna merah langsung menutupi medan perang. Seberkas cahaya kemasan mengalir ke si God Trident, membuat senjata dewa ini sekali lagi melepaskan pancaran emasnya. Trisula Dewa Laut mengayun membentuk lingkaran. Bibidong merinding melihat ini. Dia masih ingat bahwa dahulu serangan inilah yang membuat dia terpaksa menggunakan kemampuan roh kesembilannya, yaitu tubuh abadi ketika di hutan Stardo, yang membuat dia akhirnya terluka parah. Ketika Bibidong melihat Unific Storm dilepaskan oleh Sigo Trident Tang San, Bibidong hanya berhenti di udara, tak berani menyerang. Dia hanya mengayunkan kedua tangannya untuk sepenuhnya melindungi dirinya sendiri.